أبهل الأيادي. يا هلا ومليون أهلا يدركم والله غالي حبكم في القلب. Pagi Evers, alhamdulillah sekarang hari kedua untuk pertandingan horseback archery. Jadi di hari kedua ini alhamdulillah atlet kita kemarin tingkat senior itu masuk ke dalam final, yang hari ini akan melanjutkan pertandingan, dan kemudian untuk kelas beginner kita juga akan terjun hari ini. Insyaallah, mohon doanya ya. Sekarang saya lagi di bagian tengah lapangan Jakarta Equestrian Park di Pulau Mas. Alhamdulillah pagi ini kita mau mengikuti final ya, untuk semua kejuaraan. Jadi mudah-mudahan hari ini Allah tolong kita sebagai bukti bahwasanya keseriusan kita dalam olahraga sunnah ini. Nah, ini contoh bagaimana kita serius di dalam urusan olahraga. Kita sportivitas munculkan tapi tetap maksimal. Maksimal dalam artian kita berusaha masalah takum bikuah. Jadi sekuasa-kuasa kamu dengan apa saja yang kamu bisa. Jadi berbuat kelebihan. Ya. Ya, Pak. Hampir semuanya buka ini. Tahu ada yang bawa kuda sendiri. Iya, Pak. Oke, sama aja kalau mau. Oh, gitu sebenarnya dari penyiar. Iya, senior. Karena memang banyak polemik juga ya. Ini mohon maaf, ini kita mulainya memang tidak sesuai. Saya belum bisa sesuai janji tadi jam 8 tank mulai. Tapi insya Allah kita akan segera mulai. Saya mulai aja mungkin untuk... Sini startnya ya, Kang? Iya. Oke, di sini start. Jadi sebentar lagi tim beginner mau mulai masuk ke dalam track. Ini kawasan tracknya. Kalau untuk beginner itu jalannya walk land road saja. Dan di sebelah sini ada targetnya. Target berjumlah 5 fast target. Dan kuda nanti akan dituntun oleh panitia. Dan official membantu untuk mengawasi masalah poinnya juga. Insya Allah. Oke, kita sudah mulai ya. Ini yang pertama. Lihat, ya. Official. Kan dulu eronya karena katanya ini peserta ada yang bawa pas gitu ya, tidak lebih. Jalan menuju ke tempat kuda. Ada Yusuf dari itu ada Zed ada itu. مرحبا باللي يجينا قلت الفرحة علينا نشدت الأشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا مرحبا باللي يجينا قلت الفرحة علينا نشدت الأشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا هذا مركزنا ينادي. Hah? Ya. Ya, senyumlah. Ayolah. Iya. Nggak menyampaikan. Jadi kalau untuk official silakan bagaimanapun caranya buat agar skor itu sangat valid. Miss Rio. Bismillah, host coming. Bagus.
Ya, tenang. Dari cabang horseback archery Kalimantan Selatan dengan kuda Jeffrey. Kita dulu take a mic. Istilah horse kami dengan kuda betar. Buat aja berdiri, jadi kudanya mudah-mudahan gak gelok dia, karena terbawa sama dia kan. Jadi nanti begini, kasih. Nanti ambil duluan, lebih cepat aja di awal, gak apa-apa, supaya dapat nih satu lagi. Cepat aja, selagi aku udah bisa tembak nih, tembak ya habis. Gak usah tunggu dekat, sam, kasih. Baru ambil lagi, nanti tembak. Dapat sih, insya Allah. Untuk masuk ini, ya kan, langsung masuk ini. Tarik seperti ini, ini tetap ini, gak lepas, tarik begini. Oke, Ivar, sekarang nih mau menuju ke bagian Hungari Jakarta Style. Jadi Jakarta Style ini model targetnya itu Hungari. Nah, yang mana satu papan target itu ada 3 sisi. Yang target yang kedua itu 2 sisi. Insya Allah sekarang atlet kita mau gerak bentar lagi. مرحبا باللي جينا قلت الفرحة علينا نشدات اشتاق فينا مرحبا بكم مرحبا هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يوم نادى غير عادي مرحبا بالفوق القلوب هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يوم نادى غير عادي طير الفرح غنى وفي غصن السعد شادي قال جانا من تمنى يا هلا ومليون اهلا حبكم والله غالي حبكم القلب الساكن حبكم فوق العلالي Boy. Stop. Alhamdulillah, Yuvers. Tadi udah selesai pertandingan, final juga udah. Sebentar lagi kita mau ke tempat pengumuman pemenang oleh panitia. Ya, di depan. Sebentar lagi.
kita mau lihat bagian lapangan di depan Jakarta Equinara Equestrian. Ini untuk lapangannya. Sini bisa dilihat. Ini kalau kena air itu langsung kering ya, Bu. Ini kalau kena air ada isapnya di bawah. Ini, nah, Evers ini yang unik di sini adalah empuk. Nah, dia nyerap air, empuk. Jadi bukan pasir, bukan tanah, bukan kerikil. Udangnya bersih dan dia empuk. Mantap. Ini tim panitia, ya, panitia yang sudah seperti habis berjalan 5 hari. Pahalanya besar loh. Jadi gitu ya, sama ya. Yuk, Bas, kita mau coba naik ke atas ya. Yuk. Aduh, gak jelas. Nah, ini tempat buat para penonton menyaksikan keseruan event di bawah. Tuh. Jadi dari sini. Dari sini semangat, 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 semangat. Itu di bawah orang pasangnya. Belum ada sekarang. Ya. Oke banget sih. Ini kurang lebih mirip kayak di Putrajaya Equestrian Park ya. Mirip sih kalau wilayah dekat sini. Kalau yang saya lihat mirip. Oke, kita coba keliling dulu sampai ke ujung ya. Kurang lebih kalau menurut saya dengan yang di Putrajaya Equestrian Park di Kuala Lumpur itu hampir sama. Kita lihat ukurannya, pemandangannya hampir sama. Oke, untuk mengabadikan momen kita jebret dulu. Jebret. حباب اللي يجينا اللي تلفرحة علينا نشدات الأشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا مرحبا. Oke, cukup. Oke, cukup. Sekarang kita mau turun lagi. Yuk. Sepatu ini udah kotor. Ya Allah, udah dari putih jadi kayak gini. Ini disebabkan kita pergi ke wilayah Horseback Archery melihat berkorban demi dokumentasi dengan sepatu putih. Oke. Nah, Evers, ini panitia udah mulai bersuara sound systemnya. Berarti sebentar lagi bakalan diumumin bagaimana hasil pertandingannya. Jadi kita mau menuju ke tempat panitia. Kidan. Kidan, semangat dari Riau. Yeah. Insyaallah. Ternyata tim dari Lampung ternyata ngumpul di sini. Sepertinya sudah bersiap kayak mau nunggu hadiah. Tapi ini ada tulisan Lampung. Tapi mewah nih kok nih. Mewah ini. Oke. Assalamualaikum. Nih ground. Ya. Ya, ah, iya. Jadi di sini ikut ground. Tut. Oh, masya Allah. Ayo, Bars, yang barusan itu adalah atlet ground aquat perempuan. Ya,
Kemarin di sini juga ada pertandingan memanah ground untuk laki-laki, Ikhwan dan juga Ahmad. Tapi kemarin saya nggak bisa lihat karena sibuk melihat untuk yang atlet kita di horseback archery. Lokasinya sedikit berbeda, kawasan yang sama, lokasi berbeda. Nah di sini bisa lihat karena atlet juga udah pada ngumpul di sini, jadi kita tinggal nunggu aja keputusan dari panitianya gimana. Oke. Sebentar, saya mau lihat dulu di sini ada kuda-kuda yang sedang berlatih. Kita mau lihat, kita mau tanya-tanya juga. Oke. Nah, di sini viewers bisa lihat nih, ada yang sedang berlatih ya. Jadi first di sini ada lapangan indoornya. Nah ini yang insya Allah mau kita buat juga di Riau, karena kalau indoor ini kelebihannya kita mau panas mau hujan, oke, latihan tetap lanjut kan. Ini privat ya kan? Orang-orang privat ya? Enggak ya. Pokoknya di pintu depan aja. Oh, yang di apa nama tempat? Ekinara aja. Oh, di situ ya. Oh, Ekinara Academy itu, di situ. Ya. Assalamualaikum viewers, nih sekarang saya lagi bersama dengan Ahmad Ilah, saudara-saudara kita Banten dari PPB Banten Stable. Masyaallah. Mudah-mudahan bisa silaturahmi ke Riau ya. Insyaallah. Insyaallah semoga dimudahkan ya. Insyaallah. Itu juga dari Riau. Ya, insyaallah silaturahmi ke kita. Mudah-mudahan bisa sering silaturahmi, bisa outdoor bareng, bisa riding bareng, bisa horseback bareng. Ya. Juara 3, oke. Okay. Allah, alhamdulillah.